Ya dong, set. Alhamdulillah dapat. Ya kita jemput dulu penumpangnya ya. Pak Atep ya? Ya. Oke. Helm dulu Pak. Selamat RST. Oh iya, terbalik dulu. Udah jam setengah 10, jam 10 lebih. Belum ada lelangan juga. Ayo ngirim barang. Oh iya. Oke, Jack nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda. Satu channel untuk berbagai informasi tentang perojek onlinean, itu channel Ojek Online Bandung. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024. Saya akan onbid. Ini temanya kita onbid di tahun baru Imlek ya. Ya, teman-teman online banyak yang bertanya tentang alat tempur yang saya pakai selama onbid, diantaranya sarung tangan, ya, kemudian sepatu, helm, jas hujan, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal klik saja link di deskripsi di bawah ini ya, tinggal cocol saja. Di situ langsung masuk ke dalam toko ojek online Bandung di Shopee ya. Tinggal klik aja, cocol saja, oke? Kita tanpa lama-lama, yuk kita gaspol dulu. Oke, sekarang pukul 8 lewat 31 ya. Ada siang lagi nih di hari Sabtu tanggal 10 Februari bertepatan dengan tahun baru Imlek ya. Mudah-mudahan hari ini lebih gacor. Kita langsung buka aplikasi InDrive yang pertama ya. Mudah-mudahan lah ya. Ya, tanpa berlama-lama kita nyalakan aplikasi InDrive dengan tawar otomatis. Bentar, saldonya belum saya cek berapa nih. Oke, 40.000 cukup ya. Mudah-mudahan bisa habis. Kalau habis berarti kan banyak dong orderannya. Mudah-mudahan kemarin jangan nyampe 100 tuh, cuma berapa kemarinnya? Cuma 86.000. Sebelumnya sih dapat 100 ini nih. Ini berapa nih yang di bahkan 250.000 tanggal 3. Ada yang tanggal berapa ya yang dapat 100 lebih deh. 85 ini 137 nih di 8 Februari ya. Ini pas ini ya Isra Mi'raj nih. Berarti berkahnya nyampe juga ke saya. Ya iyalah, siapa juga nyampe, amin ya Allah dari Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Ya teruskan di aplikasi GoPartner-nya kita nyalakan. Kemarin cuma dapat satu ini ya. Coba dinyalakan, tapi aplikasi ini harus diatur dulu biar tidak semuanya masuk. Yang dinyalakan cuma GoRed dan GoSend Instant saja. Ini ada baru nih ya, ada menu GoSend Multi Instant ya, tapi saya nggak mau GoRed dan GoSend Instant saja. Ya, tanpa berlama-lama nyalakan. Oke, dia tidak meminta Permove ya. Coba nyalakan yang satunya lagi, Grab. Saya tiga saja hari ini ya, biar HP yang RAM-nya 3GB ini tidak nge-lag. Cukup 3 aplikasi saja. Bismillah, nyala Grab. Ya, dipantau di Indri ya, seperti biasa. Oke, berdoa mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah. Dan yang paling utama adalah orderannya lancar. Ya, kita tunggu ya, nanti disambung lagi. Nah, saya belum ngecek, kemarin 4,89 ya, itu apa, rating. Sekarang kita cek ada peningkatan ya. Oke, 4,91. Udah naik 2 ini ya, 2 bin, apa, 0,2 digit lah, lumayan lah. Daripada 4,8 ini 4,9. Jadi ketimpa sama bintang 5 kayaknya. Yang bintang 1 itu yang mendarat di... driver saya gara-gara ada customer yang ngasih bintang 1 gara-gara apa saya nggak tahu, itu namanya juga cuma penumpang, tidak ada nama, jadi bingung penumpang yang mana ngasih bintang 1. Ayo kita tunggu. Hei, udah jalan 5 menit tuh. Hei, berarti 8.31 tadi mulainya kita ya? Hei, 6 menit bahkan belum ada lelangan. Hei, kemana ini? Ada enggak sih ordernya atau pada tidur gitu penumpangnya?
Duh, padahal nih, ada yang di mana nih? Yang asap dua, bismillah. Mana pucuk tilu-tilu itu di mana ya? Tapi mudah-mudahan tidak zona merah nih tujuannya. Ayo dong, berapa orang? Ulu penuh yang nawarin. Mungkin memang ditolak. Duh, ya loh, baru juga satu setelah berjalan 6 menit satu tawaran. Ini ada lagi gang asap juga nih, dapat nggak dong? Aduh, yang nawarin yang penuh gini ya loh. Gang kebun coklat. Ayo dong, lep, set. Alhamdulillah dapat. Ya kita jemput dulu penumpangnya ya. Pak Atep ya? Oke. Helm dulu Pak. Oke. Okay. Sih harus berapa? Kembali berarti berapa? Berapa mulanya? Saya lupa. 81. Alhamdulillah ya. Ya. Mau nyekan? Sami-sami. Ya alhamdulillah lur sudah beres nih orderan yang pertama pembuka. Bentar, pengumpet di sini dulu. Ini ada mobil soalnya di sini nih. Tuh belakang ke sini nggak mobilnya nggak bisa ya. Ntar di rekod dulu biar ini ya biar teman-teman bisa lihat mana ini. Oh, ini. Ya, rekod dulu. Cus. Sudah direkod ya. Ini barusan mengantar penumpang dari Cicabe Gang Asop Jatihandap ke Gang Kebon Coklat Pungkur ya. Harganya 19.000, ngasihnya tadi 20.000. Terima kasih, kita selesaikan dulu. Mudah-mudahan ini awal yang baik bisa terus mendapatkan penumpang dengan tidak ini ya. Tidak seperti hari kemarin delay-nya minta ampun ya Allah. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih cepat lagi dapat orderannya. Dinyalakan lagi ya aplikasi Gojek dan Grabnya, kita nyalakan. Ini Gojeknya sudah dinyalakan. Sus, saya Jack nyala. Oke. Sekarang Grabnya kita nyalakan. Ya teman-teman juga mudah-mudahan ya hari ini, walaupun ini hari libur tahun baru Imlek, banyak orang yang pada mungkin diam di rumah gitu ya, tidak melakukan aktivitas keluar, tapi rezeki kan sudah ada yang ngatur ya. Percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi kita yang penting usaha. Setelah berdoa kita wajib usaha. Hasil gimana Allah. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan,
sehat dan bahagia. Ya, dipantau di Indri ya. Oh, Indrinya mana? Hilang. Hai. apa ini? Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba ada tawaran kayak manual gitu ya. Oke, nanti disambung lagi ya setelah dapat orderan berikutnya. Oke lur, ada orderan nih. Nah, dari Tien Astana Anyar ke Ria Busana. Ini berarti ke sana ya? Ke atas, ke bawah dulu hanya ya? Ya, ke bawah dulu. Karena pejasin gampang lah. Yuk, kita jemput dulu penumpangnya. Belok kanan, di depan belok kanan langsung gambarnya. Customer sudah siap ya, kalau udah nungguin lama tadi. Waktu saya ini deh, soalnya pas pagi. Selamat datang Rasti. Oh iya, terbalik dulu. Ya, ini pakai helm. Yep. Sudah? Ya, lurus ya. Lurus aja. Oh sini, bingung sayangnya. Hai, teman. Bingung jalan, ayo. Oke. Kiri ya, kalau di map keseluruh kiri. Kanan teh. Oh ini ya. Oke. Ya, 9.000. Siap. Ya, terima kasih. Pasti 9.000 kafirnya, tuangnya saudara-saudara, ojol teh apa gitu ya, kasih uang teh asa Nokia, bukan tidak bersyukur tapi ya gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman dapat uangnya keadaannya lecek seperti itu. Sih memang masih berlaku sih ya, di rekod dulu. Barusan mengantarkan penumpang ya dari STN 249 Astananya Jalan Lio Genteng ke Ria Busana Jalan Otista. Ini bintangnya 4,4, nyeri juga saya ini. Harganya 9.000, ngasih 9.000 pas selesaikan perjalanan. Kasih bintang jangan lewati saja ya. Baru 2 orderan, kita lanjut lagi dengan menyalakan aplikasi Gojek. Sudah.
Grabnya. Ya, aku nih grabnya. Oke, sudah nyala. Kita tunggu di in drive ya. Oke, sedikit mundur nih. Baru yang drive ada di atas nyambang lambang yang baik. No, kan baru. Sambil kita jalan ke depan, mudah-mudahan ada orderan. Di sebelah sini saja ya, siapa tahu di sini ada orderan. Nunggu orderan ya, nanti disambung lagi lur kalau misalnya sudah ada orderan. Ini di Jalan Pasar Baru tidak ada penawaran sama sekali ya, kita jalan sajalah ke depan, mudah-mudahan di depan ada. Mau kemana ini, sudah terlawan arusnya, mau kemana neng, lawan arus. Ini Pasar Baru, yang belum tahu Pasar Baru Trade Center ini di Jalan Otista ya. Memang terasa agak delay ya, dari ini saja lelangannya kurang, pasti lelangannya aja kurang, terasa banget. Jadi harus bersabar ini untuk dapat orderan, karena untuk dapat orderan kan harusnya ada lelangan dulu ya, baru ada kemungkinan dapat gitu. Ini melelangan juga ada satu pun di, tadi di Pasar Baru setelah drop off ya. Ini saya udah di Jalan ABC. Kalau malam-malam sebelah kiri ini ada, kiri kanan biasanya ada ini, ada itu buku malam, buku-buku yang terbang malam-malam. Aduh, ya percaya sok aja teman-teman syuting malam-malam, memang enggak. Ya lur, nanti disambung lagi kalau ada orderan berikutnya ya. Kita arahkan ke stasiun Cikudapate ya. Dari Pasar Baru sampai stasiun Cikudapate lewatan Kosambi belum ada lelangan. Benar-benar ini luar biasa ya sepertinya. Saya akan coba di stasiun Cikudapate. Coba dulu, siapa tahu di sini ada ya. Cari tempat yang agak ini dulu, tersembunyi dulu. Di sini bisa ini saya. Dapat pohon-pohon. Di belakang. Sambil nungguin. Nanti disambung lagi kalau ada orderan berikutnya. Udah jam setengah 10, jam 10 lebih. Belum ada lelangan juga. Wah, saya nempel. Dua. Mudah-mudahan, lu mudah-mudahan nih, tapi Grab Express nggak apa-apa lah, kita ambil aja ya. Oh, jauh ke Ciwaruga, nggak apa-apa lah. Oh, nomor 14 ini pernah di sini nih. Matikan dulu ini ya, yang Gojeknya kita matikan dulu, inDrive-nya juga matikan. Oke, Jalan Cinta. Jemput dulu. Gak apa-apa, apa saja.
Yang penting mah jadi duit. Ah, bismillah. Nomor 14. Ini 16 nih. 14 yang mana? Tadi kelewat ya. Kelewat ya. Ayo ngirim barang. Oh iya. Ini bentar. Blok L6 Setra Duta Raya, Jalan Setra Duta ke Ibu Yanti. Ibu Yanti. Gimana itu cara bawanya ya? Ayam ya tadi. Hah? Itu apa itu teh? Ayam. Ayam. Pakai panci ini teh. Terus gimana? Saya nggak bawa tali. Mau misalnya ada tali mah disimpan di sini nih. Tali banyak sini. Ditaliin gitu maksudnya nggak apa-apa. Ini teh ditelepon tapi nggak aktif. Hai. Kalau tali mah banyak. Ntar dulu, itu bener nggak yang di sana nerimanya? Iya. Maksudnya ini teh kalau ada yang ngambil telepon. Ini per punya rumahnya pergi. Oh, telepon yang punyanya ini. Kalau yang Bu siapa? Bu Yanti, Yanti itu siapa yang menerimanya? Ya, yang menerima, yang ngirimin lihua. Tapi benar ini ya Bu Yanti ya, ya, maksudnya ini bisa dihubungin orangnya gitu, bisa. Yang Bu Yanti. Terus nanti yang bayarnya di sana atau di mana? Kayaknya di sana. Di sana. Soalnya nggak ngomong di sini. Oh gitu. Coba di telepon. Pastiin dulu, nanti saya ke sana malah nggak bayar lagi di sana sok. Mau gimana? Ba? Ini ada yang mau ngambil kubu yang kita ya. Bapak. Halo. Halo, Bu. Itu teh panci ya. Iya. Dalamnya teh ada. Ada apa, Bu? Bisa. Ada kuah-kuah. Dalamnya tuh ya. Kuah ada airnya. Jadi hati-hati jangan sampai kebalik gitu ya. Oh, ini bawanya bentar gimana ya caranya? Soalnya pakai motor lumayan agak ini juga ya. Paling pakai tali, terus itunya udah dipakai di plastikin rapi gitu, Bu. Ya. Kalau misalnya ngumplang gitu nggak akan kemana-mana, bleber. Kan ini pancinya ngunci ya. Oh, ngunci. Oh ya, saya coba, Bu ya. Ini harus pakai tali, soalnya kalau nggak pakai tali nggak akan bisa nih. Ini katanya bayarnya di mana? Ya, ya, yaudah tuh. Ya, ya, pakai tali aja di sini ya, pinta tali. Pakai karet apa pakai kain? Ya terserah, pokoknya di sini aja. Ya.
Nah, cara ini kunci bener ini. Panci. Sok, cobain. Ini tuh kalau misalnya kan motor kan suka gitu-gitu kan ya. Ini tuh nggak akan melebar ke sini nggak? Kayaknya masukannya ini panci yang uncit ya. Udah diklik gitu udah. Udah. Cobain ah. Sini. Udah buatnya tuh pas ajukan motor kan gitu. Ya. Baliknya mau ke sini apa? Bebas, gimana tepegin aja. Nah, nah ini paling gampang gimana? Ya. Ya, kalau mah kayak gini harusnya pakai mobil. Keburu pergi ke Jakarta. Oh gitu? Kan biasa lah acara itu Imlek. Ini juga sama buat ini Imlek. Iya. Di Setra Duta gitu. Yang penting mah kenceng aja saya menaliinnya. Jadi kan aman. Masukin ke dalam. Baru tetek gini mah, soalnya barang cair ada airnya. Ayo kayak saya iya. Ayo tanggung jawab nih. Ini blok L ini bener ya, blok L berapa tadi teh? L6 Setra Duta Ibu Yanti. Lagi ya, sini nih. Sini nggak situ biar nggak ke belakang nanti kunci harus benar-benar kunci cukup ya. Baik lagi itu sampai habis aja talinya digituin. Nah, itu langsung kencang. Bisa tinggal dikeretnya. Nanti taliin aja, tali mati aja lah, nggak usah taliin. Yang ini, tar, saya foto dulu. Oke. Ya, oke. Okay, ah. Di sana ya bayarnya ya? Siap. Sami-sami. Shalom. Amin. Aduh. Ya. Aduh, bawa ini. Ayam ada airnya, tapi katanya udah dikunci sih, aman katanya mah. Tapi saya nggak tahu nih, saya coba dulu deh. Mudah-mudahan aman nih. Kalau nggak aman sih, anu salah. Ya, bismillah lah. Ke Setra Duta. Yo, let's go! Ibu Yanti, ya. Oh ya, deh. Ininya buka, ininya gimana? Ada ini nggak? Buat ngegunting ini soalnya agak susah di tali mati. Hmm.
Ya, punten deh. Ini dipegang ini bisa jatuh. Punten ya. Kita gunting. Ah, gini langsung. Sip. Yep, yep. Maaf. Ininya karet sih. Nah. Ya, tapi ini belum bayar, kan? Belum bayar. Kenapa? Mm-hmm. Eh, ke mana larinya dia? Oh, sini. Udah hitungnya mah udah di ini. Ya, berapa? Itu di situ. Kita coba kita ini dulu bentar. Biar kelihatan di sini. Sudah sampai dulu. Harus dipoto dulu ininya. Cus. Nah. Berapa ini? Tagih uang tunai. Ini. 30.500. Punten guntingnya. Ya. Ini kembali berapa? Aja. Oh, enggak apa-apa. Ya, makasih, Teh. Ya. Alhamdulillah, rabbal alamin. Oke, Lur. Beres orderan Grab Express-nya. Aduh. Bawanya super hati-hati karena itu ayam ada airnya. Yang selesai. Alhamdulillah. Oh, 24 ini. Pembersihnya 24.200 ya. Ya tadi tagihnya masih gitu tadi. Eh, nggak apa-apa. Ngasih ngirim. Apa ngasihnya tadi berapa? 40.000. Alhamdulillah, Lur. Berapa tuh 7.500? Lumayan. Wow. Lebihnya. Apaan ya? Dalamnya. Orang-orang yang punya duit mah ya, bener. Rumah nikmat di daerah apa ini, daerah Duta ya. Oke, Lur, nyalakan lagi aplikasi Gojeknya. Oke, Jack nyala. Kemudian Grabnya kita nyalakan lagi ya, Grab. Jadi Grab udah nyala ya, Indri yang belum nyala loh. Aduh. Bawanya benar-benar harus hati-hati tadi, ayam ada airnya. Aduh, Lur. Benar-benar sampai di jalan layang Pasupati ya. Aduh, pelan-pelan gitu. Pas ada kejelugan tersambungan teh atah. Oke, Lur, nanti disambung lagi ya. Saya posisi ada di kompleks Setra Duta, kompleks mewah ini. Siapa yang bisa kebeli ini? Apa kita bisa kebeli ini? Pun payakin bagi Allah ya. Mudah-mudahan saja. Saya diantaranya. Amin, darbamis. Barusan mengantarkan penumpang ini dari tadi mana ya, daerah Cibarengkok, Sukajadi ya, Pasir Kaliki. Ya. Daerah situlah dekat RSAS ya, dari Cibarengkok ke Jalan Karya Bakti Sentral Cigugur Cimahi. Ini baru saya selesaikan nih. Lihat nggak nih? Ini pisan ya. Lift. Nah, kosnya berapa itu?
18.000 ya. Kita ke arah Bandung, tapi saya coba dulu mengendarai apa ada atau nggak di daerah ini ya, daerah Cimahi. Oke, nanti disambung lagi. Barusan ini mengantarkan penumpang saya dari Cimahi ya, Cimahi yang harus koneng Citeureup ke Jalan Laswi. Ini saya posisi ada di Jalan Laswi. Ya, perempatan Laswi dengan Jalan Laswi. Ya, kita selesaikan dulu ini perjalanannya. Ini kelihatan nggak dulu? Ke Jalan Haur Koneng, Citeureup ke Jalan Laswi dengan argonya 32.000 long trip. Alhamdulillah tidak ngantuk hari ini ya. Oke, diselesaikan dulu. Oke, kasih bintang 5, saya mau istirahat. Sekarang udah pukul 13 lewat 27, belum istirahat. Aduh ya Allah. Oke, nanti dilanjut lagi ya.